Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Ria Seloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya sama Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke ya, dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih ya, yang sangat mengejutkan sekali, tentunya untuk kalian semua. Jadi sayang jika kalian lewati. Di sini Arya Saloka bocorkan penyakit yang diderita Amanda Manopo. Ternyata Arya Saloka saat ini menuju rumah sakit untuk menjenguk Amanda Manopo ya guys. Aduh duh, bikin khawatir nah guys dengan keadaan Amanda Manopo saat ini. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini Mimin mendapat kabar ataupun informasi yang sangat mengejutkan sekali ya, yang dimana lagi Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran dan juga Amanda Manopo saat memerankan tokoh Andin di sinetron Ikatan Cinta. Saat ini juga ia menjadi pasangan suami istri Andin dan Aldebaran. Kini hati semua orang menjadi baper abis ya. Bahkan ada yang mengaku dirinya sangat terbawa alur cerita ketika melihat adegan-adegan romantis yang dibawakan oleh Arya Saloka dan juga Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Namun untuk melanjutkan video ini, simak videonya sampai habis ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik. Apalagi pada saat reaksi dari kedua artis ini, melainkan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang sangat menghebohkan dunia maya. Yang mana di sini berperan sebagai Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang selalu menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya. Nah guys, kegagalan itu nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini hangat diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang berbondong-bondong menuliskan sebuah komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun Amanda Manopo. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.